Bapak ini sakit sudah 10 tahun, tapi masalahnya telinganya kiri kanan tidak mendengar. Jadi pakai penterjemah istrinya. Ya. Sakitnya itu kakinya seperti dicucuk-cucuk ya. Rasanya susah jalannya. Dan lututnya juga kadang-kadang sakit ya. Di samping itu ada sakit mah yang cukup lumayan ya. Dan yang saling mengganggu yaitu telinga kiri kanannya itu tidak terdengar sama sekali. Ya. Terdengar sedikit. Yang sebelah kiri tidak dengar. Yeah. Ya. Tapi yang sebelah kanan ada sedikit mendengar. Yeah. Nah, silakan ceritakan Ibu. Pak sakit telapak kakinya, kalau jalan seperti ditusuk-tusuk. Yeah. Terus lututnya juga sakit. Mahnya udah lama sejak. Sudah lama sakit ya? Iya, sudah lama sakit, dok. Terus sama telinga, terus setahun ini terakhir yang terpotong yang parah sebelah kiri, yang tidak terlalu kembali, yang sebelah kanan masih dengar sedikit-sedikit. Nah, jadi telinga kirinya itu sepuluh total dan sebelah kanannya masih dengar sedikit-sedikit ya. Jadi yang mengganggu juga kakinya, kalau jalan itu susah karena kayak tusuk-tusuk. Iya. Ya. Mudah-mudahan setelah pengobatan dia akan membaik. Amin. Allahu Akbar. Pasien ini yang tadinya tuli selama 2,5 tahun dan tidak bisa jalan kakinya enak karena 10 tahun seperti dicucuk-cucuk, tertusuk-tusuk katanya, ya. Pasien ini sudah berobat dan dikasih dan memakai alat bantu. Sebelah kiri sama sekali nggak dengar, nol. Yang sebelah kanan dengan alat bantu masih dengar sedikit. Sekarang alat bantunya ini sudah tidak dipakai lagi, kita taruh. Ya, ini alat bantunya, kita di zoom. Ini alat bantu. Harganya mahal. Katanya harganya mahal. Jadi alat bantu kita taruh. Ya, dan pasien ini sudah dengar, kakinya juga sudah enak. Gimana ceritakan, Bu? Alhamdulillah. Terima kasih Dokter Ali sudah membantu suami saya, sudah Allah menunjukin Dokter Ali menyembuhkan dengan perantara Dokter Ali. Mahnya yang luar biasa juga hilang. Sekarang Bapak kan dengar cerita saya kan? Jelas. Ya, tidak perlu pakai ini? Tidak perlu pakai, padahal itu harganya mahal. Sebetulnya sayang, tapi ya lebih baik tidak pakai. Walaupun mahal, tidak usah dipakai lagi. Tidak usah pakai. Jadi sekarang sudah dengar normal. Dengar normal. Alhamdulillah, ini luar biasa. Alhamdulillah, ini semua berkat Dokter Ali. Berkat dari Allah SWT, tapi melalui Dokter Ali sehingga saya bisa telinga dengar dan kakinya ya, kalau untuk jalan kaki telapaknya udah nggak sakit lagi. Dan rumahnya juga hilang ya? Rumahnya insya Allah hilang, jadi kudoyan makan nanti. Oke, baik. Terima kasih dokter. Sama-sama.